haus tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Lorong Misteri. Pemirsa, hari ini kami sedang berada di salah satu jalan yang sudah lama, berpuluh-puluh tahun tidak tersentuh, tidak terjamah oleh manusia. Apa itu nyala-nyala? Binatang atau plastik? Oh bukan. Mana? Tadi kayak pantulan cahaya aja. Jadi pemirsa, kita bisa keliling ini. Lihat, sekeliling ini adalah tanah lapang ya, luas banget. Nah, ini tidak berpenghuni teman-teman. Ini adalah sebuah kawasan yang akhirnya tidak lagi digunakan, mangkrak. Dikarenakan ketika masa pembangunannya itu kena tragedi krisis moneter, Pak Ade, di tahun 1998 ya. Jadi ini sudah puluhan tahun tidak terjamah oleh manusia ya. Jadi tiba-tiba kamera mati dengan sendirinya di tempat yang sudah lama tidak terjamah ini, karena energi negatif yang begitu kental, teman-teman. Dan ini baru kita bisa pijak kembali karena setelah kemarin 6 bulan berturut-turut tidak ada hujan, kemarau, sehingga akhirnya kering kerontang, tumbuhan banyak yang mati, dan sekarang hujan baru tumbuh lagi nih. Nah, akhirnya kita bisa injakan kaki di sini. Oh, tadinya ini udah kayak rawa-rawa, teman-teman. Udah kayak hutan tropis. Oke, kita lanjut jalan lagi. Nah, dahulunya ini memang rencananya ingin dibuat sebuah kayak pos wilayah industri lah. Ada beberapa bangunan yang baru cuma jadi apa namanya itu struktur tulangannya, pondasinya. Baru satu bangunan itu yang sudah jadi. Nah, ini posnya teman-teman. Ini jalannya begitu panjang, jadi kita nikmati saja perjalanan kita ini yang cukup panjang ini. Assalamualaikum. Sebenarnya di sini kita bisa bawa tenda untuk sekedar solo camping lah. Iya, tapi masalahnya tenda kita udah rusak banget. Ya, tenda kita memang sudah rusak. Jadi kita tidak bisa ada sesi camping-camping lagi ya. Terakhir kita camping yang rusak itu di Anyer ya, Bang Dia? Iya. Ya, teman-teman. Oh, hati-hati nih, kalau tidak ada binatang-binatang seperti ular. Karena ini
bentuk si tanaman ini memanjang gitu kayak ular. Nah, khawatir ini berkamuflase ularnya. Nah, sebentar lagi kita tiba di bangunan tahun 1998. Itu bangunannya? Iya. Bangunannya begitu kokoh, teman-teman. Terbuat dari batu bata tahun 90-an yang katanya dibuat dari tanah liat khusus. Jadi meskipun sudah berpuluh-puluh tahun tidak terjamah, tidak diisi, itu tidak hancur-hancur bangunan ini. Allah. Hey, suara ketawa. Hey, suara ketawa. Hey, suara ketawa. Suara ketawa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kelihatan. Itu apa, Bang Heri? Itu tuh. Kuntilanak seperti memakai daster. Saya tidak melihat. Itu kuntilanak pink. Itu kuntilanak pink. Kelihatan enggak? Enggak. Ya Allah. Soalnya di kamera enggak kelihatan, kecil banget, Bang Heri. Kelihatan banget. Jauh kelihatan. Pokoknya ini. Di mata saya jelas ini ya, ini ya. Teman-teman. Aduh, tidak bisa. Tadi sih mau saya lempar. Ah, hilang dia. Menghilang dia. Tepat di lantai. Ini nih pertengahan sini. Kita sebut lantai 2 lah ya. Lantai 2 sini. Lantai 1 yang dasar ini tidak terlihat apa-apa, hanya ada di lantai 2 tadi saya lihat kuntilanak. Bangunan yang sudah puluhan tahun terbengkalai dan isinya ini coret-coretan dinding anak-anak muda yang suka nongkrong mungkin kalau siang hari. Kalau malam hari nggak ada yang berani kesini. La ilaha illallah. Merinding ya saya lihat bangunan ini. Yuk kita beranikan diri untuk masuk ke dalam. Hey, Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Allah. Tiba-tiba saya begah, mual. Ya Allah, ada yang jatuh di atas. Woi, ada yang jatuh dari atas. Ya Allah, ya Rabb. Assalamualaikum. Permisi. Numpang-numpang. La ilaha illallah. Mual sekali saya tiba di bangunan sini. Allah. Rencananya kita sebenarnya kesini ingin bermain badminton. Sambil kita merasakan sensasi unik ya Bang Hadi ya. Kita berolahraga di tempat angker gitu. Allahu Akbar. Seperti ada yang terjatuh dari atas.
Ini banyak coretan-coretan di dinding ya. Unik-unik dan kreatif-kreatif. Bagus-bagus gambarnya. Iya. Bagus-bagus. Kreatif-kreatif ya. Anak-anak muda. Allahu Akbar. Oke. Dari bawah sini aja teman-teman. Sudah tercium aroma seperti bau ubi. Entah ini energi apa, sosok apa yang ada di bangunan sini, yang tinggal di bangunan sini. Biasanya sih kalau sosok yang berbau seperti ubi, biasanya genderuwo. Allah, Allah Akbar. Jatuh itu tiba-tiba batu bata seperti dilempar. Ada suara. Salam. Assalamualaikum. Ini karena di tengah kota, teman-teman. Jadi suara hiruk pikuk lalu lintas ini terdengar begitu jelas. Orang meskipun sudah tengah malam masih ramai. Ya, apa itu? Sprint bahaya. Jangan kasih celah bang, jangan kasih celah dia supaya masuk frame dia. Coba cek, orang curiga kalau itu bukan setan. Mana? Sosoknya seperti ini Pak Hadi ya. Rambutnya panjang, bajunya kayak pink gini. Apa jangan-jangan jin ini menjelma seperti ini? Yang menggambar ini punya indera keenam Pak. Bisa melihat sosok yang menghuni di bangunan sini. Persis seperti ini rambutnya. Bajunya. Hei, hey, gitu dia. Rambut. Hey! Di dalam bahan. Mana bang jadi? Kita lanjut ke atas. Di lantai sini tuh udah nggak ada cium bau sama sekali nih. Apakah hidung kita anosmia? Tadi waktu di tangga itu kecium banget. Ubi. Sampai sini nggak ada.
Sebelum kita ke atas lagi. Ini kayak ada lubang. Lubang apa dia? Lubang sono, ke yang di sebelahnya. Woi! Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Stop. Woi! Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Stop. Kita sudah sampai di lantai terakhir. Ada apa, adik? Tidak ada apa-apa. Allah. Apa itu? Suara apa itu? Ledakan yang dilempar batu. Apa ini? Tongkat. Pohon. Berdiri. Oh. Orang naik ke atas ini. Apa? Dia masih naik sini ya? Ada pintu ke atas ya? Iya. Saya baru tahu ini. Tapi tangga monyet ini. Seharusnya di sini. Tuh ada tangga lagi kayaknya. Mana? Kayak itu tangganya juga. Bukan. Kayu itu. Waduh. Apa ini sosok yang ada di sini juga, Pak Hadi? Genderuwonya ini. Serem banget, teman. Saya curiga. Di sini tuh orang-orang kreatif yang bisa membaca pikiran. Bukan pikiran, membaca alam gaib, Pak Hadi. Hadi kalau lihat ke bawah dan loncat berani ya, Bang, dia? Enggak berani lah. Hah? Takut. Kenapa, Bang Hadi? Takut lah. Jatuh saya. Patah ya, kaki saya. Tawa. 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 Langsung aja. Aduh, misi kita lanjutkan untuk bermain di sini. Bermain badminton di sini. Iya. Di mana? Ya kita di sini aja. Di bawah atau di atas? Sini aja, Bang. Di bawah itu terlalu banyak gundukan-gundukan pasir. Astagfirullahalazim. Uji. Ini ada laki-laki yang mencintai si Uji. Rak. Oke, pemirsa, kita tutup.
acara pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan dengan sesi olahraga kita, Bang. Iya. Olahraga di tempat angker, Bang. Mohon jangan pernah percaya mitos. Tetap saksikan Lorong Misteri di setiap hari di jam 9 malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mirsa, kita akan melakukan olahraga malam yang menantang, baik itu dalam menantang jiwa maupun menantang secara kesehatan. Karena kan ini tempat angker, tempatnya juga sangat membahayakan dan juga kencang dengan angin-angin malam, bahaya. Oke, jadi menantang bahaya, kejiwaan, serta kesehatan. Langsung saja. Kita mulai nih ya. Kita lihat teman-teman siapa yang skornya paling banyak. Nanti teman-teman itu aja sendiri ya. Apa ya. Suruh editor untuk hitungnya. Editor supaya bikin poin seperti di itu Olimpiade Asian Games. Oh, Asian Games. Oke. Okay. Editor. Satu. Dua. Pemanasan dulu enggak? Enggak usah. Yuk. Waduh, saya sangat sampah sekali. Satu, dia satu. Aduh, hati-hati, ini tempat angker. Kita bermainnya harus hati-hati karena di gitu. Sini bahaya. Semoga tidak menelan nyawa, pemirsa. Aduh, saya berapa tuh? Saya dua ya, pakai satu ya. Gelap ya, main di tempat itu gelap, jadi agak sulit kelihatannya ya. Itu memang seninya di situ, Pak. Seninya? Iya. Suaranya agak besar, Bang Heri. Mic-nya suaranya di bawah. Yes. Yes. Oh, boleh gitu? Hah? Tapi boleh. Boleh kali? Ya, yang penting mah bagaimana tidak jatuh aja gitu. Berarti sih boleh dong gini-gini langsung gitu. Ya boleh, boleh. Gak boleh, Bang Adi. Tak, langsung gitu gak boleh gitu, Bang Adi. Nah, ini kan bukan Olimpiade serius. Maksudnya, bukan Olimpiade serius. Yang penting tidak jatuh ke tanah ya, saya, Pak. Ya, yes. Saya. Eh, berapa poin ini? Aduh, saya lupa. Pokoknya sebanyak mungkin. Ah, gawat saya. Pokoknya sampai durasi yang ditetapkan lah ya. Oke. Okay. Nah, tapi saya selalu menang. Ini bisa kalau kayak gini. Nah, ini kurang Bang Heri. Main langsung smash aja. Iya, saya selalu menang. Kata Bang Hari, peraturannya tidak seperti di internasional, jadi saya bisa menurut hati. Oh, kayak gitu Bang Hari caranya. Gimana seru? Gak seru lah kayak gitu. Nah. Oke, tonton. Kita bantai Bang Hari. Bang Hari, jangan seriap. Padahal Bang Hadi sering latihan.
Pak Ari gitu doang masa. Aduh. Bang Heri main cepet-cepet aja yang ini. No, Pak Ari. Nonton. Nah, banyak sekali benar sering latihan. No, saya kasih pelan gitu. Saya kasih kencang, Pak Ari. Memang dasar Pak Ari seperti kurang piawai. Nah. No, saya kasih pelan, nggak bisa. Kelihatan, gelap maunya. Bahari kan tidak piawai teman-teman. Aduh, setan menetapkan Bahari kuntilanak. Itu kalau ada net Bahari nih lewat kolong. Ya kan sebenarnya. Intinya mah udahlah. Karena mah main aja lah. Ya. Tadi ini bawaannya Pak Adi. Sama tadi gini Bang Heri bawaannya. Nah tuh. Berarti kan bisa kan kalau gak ada net. Astagfirullahaladzim. Nih. Oh. Yang mendasarnya Bang Adi yang tidak becus. Bisa. Ya, ya. Oh. Mata Bang Adi selalu bisa seperti itu. Apaan ini, Pak Heri? Ini bukan main bulu tangkis. Serius, Pak? Go, good. Go, good. Pelan, padahal saya pemirsa. Go. Capek saya, Bang Heri. Ini olahraga, Bang Heri. Go. Jawab aja, Mas Heo, Bang. Dih, saya juga olahraga lah. Tuh, udah dikasih. Pak Hadi nya gak ini. Pandai. Aus. Di. Tuh. Kok saya gak jago ya? Apa karena gangguan makhluk halus di sini saya nih? Tuh. Waduh, hilang keluar Bahari. Galak tuh. Oke, sudah tertawa-tawa. Ya. Ya, ini mah enggak ada tek-tok-tek-tong-tek-tong sama sekali. Bang Heri mainnya serius. Tuh, 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 tuh. Tuh. Hah? Bang Heri parah. Tuh. Keluar ini aus nih, ada garis di sana. Orang tembok belakang. Hah? Itu tembok. Iya, antep kalau ada tembok berarti aus tangannya. Kalau ada air, aus tangannya. Tuh. Ah. Awet itu Bahari. Ini di luar dari yang. Waduh. Saya terkelabui dengan gelapnya lingkungan sekitar. Ih. Apa dia tidak berhajar? Aneh. Duh, gelap sekali. Apaan gitu? Tuh. Bener. Tuh.
sendiri. Wah, canggih. Oke, Bang Heri. Oke, Mirsa. Ini siapa yang menang kira-kira nih? Tadi sudah babak penentuan dan skor sudah membuktikan editor yang lebih tahu dan penonton yang tahu. Tadi adalah yang menang saya. Kayaknya saya sih. Hah? Kayaknya saya. Coba nanti editor biar ngasih PR ke buat editor, editor ngitung. Tadi soalnya waktu babak pertama tuh saya angka cepet gitu langsung sampai 100. Bang Hadi kayaknya baru 30 biji lah masuk ke gua. Okay. Aku masih selisih 70 okay. Poin. Okay. Udah berkeringat juga nih, kita lemes. Pak Hadi berkeringat, saya tidak. Karena saya biasa kalau atlet gitu main itu cuma pemanasan. Biasa main sama Taufik Hidayat sama Mahathir di luar sana. Oke, okay. Biasa jangan pernah percaya mitos dan jangan pernah olahraga di tempat angker seperti kita. Karena ini namanya menantang maut dan menantang angin duduk. Bahaya. Ini maut karena bahwa ini dekat sekali. Oh ini bahaya. Tangga-tangga yang berbahaya ya. Nyawa, berbahaya. Dan net yang ala kadar ini kayaknya net purbakala. Ya.
ditambah juga ini angin kencang banget, jadi angin duduk juga bahaya. Jadi ya nggak baik untuk kesehatan dan juga kejiwaan. Yang pernah pencium itu setelah bersama orang istri, setiap hari di jam 9 malam sama 2 malam.